Kendaraan minibus dengan plat nomor B1078 TYF mengalami ringsek parah bagian depan setelah menabrak truk yang berada di depannya di ruas Tol Cipali kilometer 119 Tol Cipali, wilayah Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Saat masuk di kilometer 119 wilayah Cibogo, Subang, diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak truk yang berada di depannya. Kerasnya benturan membuat minibus rusak parah dengan 4 orang penumpang tewas. Saat ini bangkai kendaraan telah diderek petugas ke pos gerbang Tol Cipali, Subang. Kasus kecelakaan masih ditangani Satlantas Polres Subang, Jawa Barat.